Ya pasti ada sih. Angga juga ada, kita semua pasti ada. Sesuai, tapi sesuai scriptnya gitu. Enggak sesuai dengan film aslinya. Jadi semua perubahan, pengembangan karakter itu disesuaikan dengan script versi Indonesia aja. Kalau misalnya seperti apanya mungkin kita belum bisa cerita detail. Mungkin nanti kalau foto-fotonya sudah bisa kita share, mungkin kita akan bisa. Kalau aku paling yang paling bisa di audit rambut kayaknya ya. Rambutnya baru di perm dan yang pertama kali juga aku perm untuk shooting dan nyoba look yang baru biar fresh. Fresh. Berapa lama sih ternyata ya judo ini sebenarnya pertama kali juga aku belajar judo untuk film dan pertama kali aku untuk mendalami perannya justru aku datang ke Solo waktu itu ada pelatnas gitu untuk judo yang tunanetra karena sekarang lagi persiapan untuk Paralimpik di Paris itu karena kebetulan atlet Indonesia ada beberapa yang lolos, ada 3 atlet dan kita kesana buat ngeliat gimana cara mereka beraktivitas, berkomunikasi, terus latihan judonya juga seperti apa gitu. Jadi punya bayangan kira-kira nanti syutingnya akan seperti apa gitu. Tapi setelah itu intensif juga bagaimana pelatihan judo seperti biasa gitu, kayak ngikutin pola latihan atlet istilahnya gitu, karena judo itu kan sangat panjang sebenarnya proses perjalanannya untuk bisa menjadi atlet judo gitu. Sedangkan kalau kita punya keterbatasan waktu yang harus kita kejar gitu, jadi seru prosesnya dan pastinya melelahkan, tapi worth it sih. Dan semoga nanti juga pas syuting, pas kalian bisa udah bisa nonton di bioskop, melihat hasilnya juga sepadan sama apa yang udah kita. Proses latihannya kurang lebih kayaknya sebulanan ya. Tapi gak setiap hari. Iya, tapi emang gak setiap hari gitu, karena pastinya ada rest juga untuk badannya bisa recover. Aku sempat pergi juga ke salah satu panti asuhan yang banyak juga teman-teman disabilitas di sana gitu. Aku melihat bagaimana mereka ya caranya beraktivitas sehari-hari seperti apa dan lebih ke observasi sih ya berarti. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku sempat juga ini buat seru-seruan aja sih, kayak di selingan aku selama proses reading gitu. Pernah di satu waktu aku bener-bener tutup mata gitu, keliling mall kayak pindah-pindah sampai ke jalanan gitu-gitu, tapi dibantu sama orang, sama si yang gila waktu kesana kayak mbak aku, kesana ada temen yang ngejagain, ada Sherina yang jagain waktu itu. Tapi seru sih perjalanan, kayak gimana caranya untuk bisa ngelihat apa ya, enggak ngelihat sih justru ya, gimana cara kayak perasaannya untuk punya kekurangan gitu, tapi kita harus melakukan banyak aktivitas. Ada momen favorit nggak sih kak selama syuting? Momen favorit ini enggak. Momen favorit sejauh ini karena kita masih di awal-awal perjalanan syuting, itu masih panjang, masih banyak scene-scene yang belum kita take gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi, salah satu yang paling menarik adalah ya scene lomba judonya sih. Karena kita udah take di hari-hari pertama dan sangat megah. Terus menurut aku salah satu scene yang jarang kita lihat di film Indonesia. Jadi ini menarik banget sih. Aku melihat cuplikannya sedikit aja udah gak sabar pengen nonton. Ada yang gak berbahaya di film ini. Berbahaya banget mas. Kira-kira ya mas. Mikir dulu deh. Kalau kemarin lihat dengar ceritanya hampir semua adegannya dilakukan sama Angga sih. Jadi makanya patut ditunggu banget. Ada peran penting di film. Kristo ya. Ya, jadi udah sama. Ya dapatnya udah sama kritik. Kalau gue nggak diperm tapi ya. Jadi kalau dibanting biasanya gue yang muncul. Kemarin pas ini kebetulan lagi nggak datang aja. Ada urusan kemarin ya? Iya. Banyak yang sendiri. Masih mau dibanting gak? Coba. Ada yang diundangan kaki itu ada pressure sendiri gak sih? Kenapa?
ngadu acting dengan Tontino ada pressure? Oh, pressure banget. Enggak lah. Enggak lah, masih ya. Senang banget bisa punya kesempatan buat beradu acting sama Kak Vino. Seru banget sih. Tadi. Kok lemes ngomong seru? Angga sama Vino punya waktu berdua gak sih kan buat mungkin ngelakuin hal bareng yang kayak kakak adik banget, kak, brother banget? Berdua banget, kalau berdua banget kemana-mana banget enggak ya, karena apa namanya kita punya cara lain untuk membangun chemistry gitu. Karena kan gimana pun juga Angga punya kehidupan pribadi, itu punya kehidupan pribadi, tapi setiap kita reading atau diskusi by online gitu, semuanya benar-benar apa ya, effortnya tuh kelihatan banget. Dan bukan cuma kita berdua, Christo, Catherine tuh benar-benar emang kayak kita merasa memiliki banget film, skrip dan karakter di sini gitu. Jadi saling kasih masukan, ini kayaknya lo harusnya kayak gini, lo harusnya kayak gini. Jadi kayak benar-benar yang saling ngisi gitu. Kan kita nggak ada yang semuanya perfect di sini. Jadi kurangnya saya di sini sama mereka, kekurangan mereka di sini sama yang lain. Jadi kita jadi tim banget di sini. Harapan dari keluarga. Harapan dari harapan. Ya harapannya filmnya rame, terus masyarakat pada suka, terus berharap juga bisa datang sama keluarga karena ini film ini dekat banget untuk keluarga. Yeah. Terus juga diperankan oleh kakak beradik yang sangat believable, nanti kalau udah ngeliat langsung tuh kayak ini aja udah believable kan. Tapi sebenarnya memang mereka tuh kakak adik selama ini, kalian dibohongin doang kalau mereka tuh saling kayak beda orang. Tapi ya pokoknya harapannya semoga masyarakat pada suka sama film ini. Intinya sih film ini filmnya film drama gitu. Film drama. Jadi memang apa namanya genrenya ya drama gitu. Dan kita enggak berusaha untuk memasukkan sisi-sisi lain yang di luar itu. Tapi kalau misalnya nanti ada surprise-surprise di sini ya. Ya pokoknya tunggu aja. Dari film ini semoga ada keluarga baru lah. Amin. Keluarga baru. Ini kita keluarga baru. Yes. Oh. Siain aja dulu.